Halo guys, untuk vlog kali ini kita akan cek praktik ambil kapusin C. Nanti akan disentuhkan sama namanya Pak Selamat di sini. Jadi di sini harus gas kencang terus direm. Putar sampai 5 kali. Ada yang sulit di sini. Kalau dulu untuk zigzag itu pas waktu saya berapa tahun yang lalu, 4 tahun mungkin ada, itu jaraknya bisa lebih kecil. Sekarang agak longgar.
gagal mirsa tadi di sana waktu putar balik dia jatuh katanya. Memang menantang tes ini. Peserta selanjutnya. Dengan putar balik di sana, kenapa banyak jatuh? Coba cek di sana. Harus cepat bu, cepat. Minimal 30 km di anunya. Nah, terus sampai titik garis itu gasnya di gasnya diturunkan terus direm, rem mendadak sampai putih ini, jangan sampai yang lebih putihnya. Lu ngeleh ke kebelakang gitu enggak? Ya, ngeleh ke belakang. Yang ke bawah kaki kiri. Ya, kaki kiri. Nah, harus kaki kiri, enggak boleh kaki kanan. Kaki kiri noleh ke belakang satu kali. Terus langsung di sana. Sana terus putar balik. Oh, dari sana cepat kok kanan ke yeah. Rem dadah. Rem. Kadang kalau kurang cepat gasnya ya gak lolos, harus penuh gasnya. Tapi jangan penuh-penuh, minimal 30 itu tadi. Ini kayaknya jatuh Pak, mau di sini kelaku. Aja bener remnya remi sokong. Iya. Nah ini keliru. Kaki kirinya turun duluan tadi. Harusnya begitu rem berhenti baru kaki itu. Enggak, pas di rem tuh kaki harus tetap di atas, baru pas berhenti, baru turun. Waduh dong, memang tidak nampak. Ya, kurang jauh ini, kurang dekat remnya. Jadi on lawan ya dek. On lawan apa? Iya gak apa-apa. Yang penting gak boleh turun belas kaki. Kaki ya. Oh. Astaga. Anu yang buat apa? Perlu latihan. Kalau gak latihan susah. Iya. Kadang orang-orang tiap sore tuh kesini. Latihan. Latihan dipasang sendiri ini ya. Banyak biasanya. Kalau beli dekik kok.